Belum kita jaga hati isteri, belum kita jaga hati suami, belum kita jaga hati pemimpin, belum pemimpin jaga hati rakyat. Setiap manusia harus tahu peranan dan tanggungjawab hati yang ada di celahan dadanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Imam, yang berbahagia pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Al-Mukminun, Jemaah Pengerusi Setiausaha Bendahari, ahli-ahli Jawatan Kuasa yang baru, ahli-ahli Jawatan Kuasa yang lama, Datuk Datin, Tuan Haji, Puan Hajah, para jemaah Muslimi Muslimat yang dirahmati Allah. Lama tak jumpa. 4 tahun lebih. Yang kita jumpa dulu ada yang dah meninggal. Nanti jumpa balik dekat akhirat. Hidup ni datang dan pergi je tuan-tuan. Datang dengan kelahiran. Berteduh seketika di dunia. Tiba masa Allah ambil nyawa kita, pulang ke alam baka. Kalau kita tak bertemu di dunia, pertemuan di akhirat pasti menjadi nyata. Lebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Datuk Tarmizi kerana sudi untuk menjemput saya untuk hadir menyampaikan kuliah pada malam ni. Datuk ni main bola dengan saya. Saya striker, dia defender. Boleh lagi Datuk main? Tak main dah. Dah gantung bot. Dunia begitulah tuan-tuan. Tapi dengan bola kita boleh rapatkan silaturahim, boleh bertanya khabar, boleh bantu orang, boleh dakwah, alhamdulillah. Pun juga dalam acara kita solat berjemaah di masjid, di surau, kita boleh bertemu dengan ramai orang, duduk dalam majlis ilmu, timba ilmu yang bermanfaat untuk memberi pencerahan pada akal, nafsu dan hati untuk kita melakukan ibadat. Ibadat yang kita buat insyaAllah jadi bekalan untuk masa depan akhirat. Kerana hakikat hidup yang sebenar adalah hidup untuk akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita akan bicarakan tentang masalah hati dan cara untuk merawatnya. Hati ini bukan hati lembu, hati ayam, hati ikan atau hati kerbau. Tapi kita bicarakan tentang hati kita sendiri. Keping hati manusia yang ada di celahan dada kita dan kita dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk menjaga, membersih dan mengenal Allah serta mentaatinya, bahkan berjalan menuju Allah setiap masa. Itulah di antara kewajipan hati yang merupakan raja yang bertakhta dalam badan manusia. Mata, tangan, telinga, kaki, kulit, kemaluan, akal, nafsu, ruh adalah rakyat kepada kerajaan hati. Kita dalam bahasa Melayu kita sebut hati, dalam bahasa Arab disebut kolbun. Dalam Al-Quran datang dengan pelbagai lafaz. Kolbun ada 53 ayat yang datang dengan lafaz kolbun di dalam Al-Quran. Zalika zikra liman kana lahu kolbun. Contoh ayat. Demikianlah itu adalah peringatan bagi mereka yang mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih selalu mengingatkan kita tentang tanggungjawab. Tanggunglah kamu hidup di dunia dan jawablah akhirat. Itulah hati yang bersih. Selain daripada lafaz kolbun, ada 105 lafaz yang datang dengan sirah kulubun. Kulubun. Kemudian ada 169. Kulubun ni kita kata lahum kulubun la yafqahu nabiha. Mereka ada hati tapi tak mengerti. Itu contoh lafaz ayat datang dengan kulubun. Tapi sama aja lafaz kulubun, kulubun. Sama aja. Cuma variasi lafaz yang digunakan Al-Quran tu berbeza untuk memberi daya tarikan kepada kita betapa pentingnya untuk kita menjaga hati. Selain daripada kolbun, kulubun,
Datang lagi lafaz yang memberi maksud sama dengan fungsi hati manusia, iaitu sadar. Contoh ayat, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izatun, peringatan daripada Tuhanmu, iaitu Al-Quran. Wa shifaa', Al-Quran itu menjadi penawar bagi segala penyakit yang ada dalam dada manusia. Semua penyakit, Al-Quran adalah penawarnya, termasuk COVID-19. Penyakit apa kita kata? Penyakit bawaan vektor, penyakit disebabkan kuman dalam badan, kuman dalam darah, penyakit yang disebabkan makanan, atau penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa', kami turunkan Al-Quran itu untuk menjadi penawar bagi semua segala penyakit. Jadi kalau sakit, cari Quran dulu. Itu kaedah dia. Sebab Allah isytiharkan, kami turunkan Al-Quran untuk menjadi penawar bagi semua penyakit. Dan ayat yang kita baca tadi, qarja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu menjadi penawar bagi segala penyakit yang ada di dalam hati manusia. Lima fis sudur, sudur sini maksud hati, sama dengan kolbun. Kadang Al-Quran sebut fuad. Kita nama fuad, kita tak tahu apa maksud fuad. Kan? Ma kazabal fuadu ma ra'a. Apa yang dilihat oleh hati itu tidak boleh dimungkiri. Apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj tidak dimungkiri. Jadi lafaz fuad sini sama dengan lafaz kolbun atau kulubun atau sadr. Yang ini merujuk kepada hati manusia. Kadang disebut lafaz wa nafsin wa ma sawaha. Dan nafsu itu dengan kesempurnaan nafsu itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan pada hati. Yang kita sebut nafs, lafaz nafsu di sini atau di dalam Al-Quran juga merujuk kepada hati. Bukan sesuatu yang berasingan. Jadi kami ilhamkan pada hati manusia itu fujuraha, jalan keburukan, wa taqwaha, jalan kebaikan, jalan ketakwaan. Kadang disebut ruh. Yas'alunaka anir ruh. Mereka, orang kafir itu bertanya kendika wahai Muhammad tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka sebagai respon daripada pertanyaan mereka bahawa urusan ruh adalah merupakan urus takbir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 169 ayat yang didatangkan Al-Quran memberi fokus kepada hati tapi menggunakan lafaz yang berbeza. Seperti ruh, seperti nafsu, seperti fuad, seperti sadar dan seumpamanya. Ada 169 ayat. 169 ayat campur dengan 105 ayat, campur dengan 53 ayat, berapa banyak ayat dah yang membicarakan tentang hati, menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengambil berat tentang keadaan dan kebertanggungjawaban hati kita sendiri. Belum kita jaga hati isteri, belum kita jaga hati suami, belum kita jaga hati pemimpin, belum pemimpin jaga hati rakyat. Setiap manusia harus tahu peranan dan tanggungjawab hati yang ada di celahan dadanya sendiri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, begitu juga dalam Sair Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Falimbani, ada depan kita ni. Pada permulaan juzuk yang ketiga dalam disiplin ilmu tasawuf dibahaskan tentang istilah-istilah ini.
Kita perlu sedar bahawa kita manusia ni terdiri daripada komponen zahir dan batin. Komponen zahir boleh diakses dengan panca indera. Tengok dengan mata, dengar dengan telinga, rasa dengan kulit, pegang dengan tangan, jalan dengan kaki. Ini jasad. Mata, tangan, kaki, perut, kulit, kemaluan, daging, darah, tulang, saraf, sendi. Ini adalah jasad. Rezeki yang zahir digerakkan oleh anggota yang zahir. Rezeki yang batin digerakkan oleh anggota yang batin. Keperluan yang zahir kita boleh akses dan tahu dengan mudah. Makan, minum, tidur, bangun, kencing, berak, bini, beranak, bersukan, beriadah, berehat, tidur dan lain-lain. Tapi keperluan yang batin, ini ramai di kalangan kita yang gagal memahami situasinya. Komponen yang batin ialah akal, hati, nafsu dan roh. Kalau dari segi ilmu fizikal, hati lain, nafsu lain, akal lain, roh lain. Akal kita kata otak lah yang ada dalam tengkorak kepala kita ni. Tafsiran fizikalnya begitu. Nafsu kita kata keinginan kita terhadap sesuatu perkara. Nak makan, nak tidur, nak bangun. Nak kaya, nak senang, nak kahwin. Nak bahagia. Nak rasa kecewa. Nah, itu nafsu secara fizikal. Roh, nyawa kita. Kita kata selagi jasad dikandung nyawa, lagi roh tu ada pada badan kita, maka kita tetap hidup dan mencapai keperluannya. Hati kita nampak, hati ini, hati fizikal kita nampak. Hati fizikal, jantung, paru-paru dan komponen anggota badan dalaman yang lain. Ini definisi dari segi fizikal. Tapi dari definisi dari segi spiritual, akal, nafsu, roh, hati adalah sama sahaja pengertiannya. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, hati adalah latifatur rabbaniyah, deria ketuhanan yang halus yang Allah campakkan ke dalam diri manusia untuk manusia merasai hakikat sesuatu perkara. Kita rasa suka, kita rasa duka, kita rasa senang, kita rasa resah. Dan hakikat sesuatu perkara ialah hakikat ketuhanan Allah, hakikat kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, hakikat dunia, hakikat akhirat, hakikat ganjaran, hakikat pembalasan, hakikat pengabdian kita kepada Allah. Anggota yang zahir tak boleh rasa ini. Yang boleh rasanya adalah hati kita, hati manusia. Kambing, kerbau, itik, ayam ada hati, tapi binatang ini tak boleh merasa, tak boleh merasai hakikat kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah. Hakikat apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Hakikat kenabian. Diutuskan seorang manusia yang makamnya insanun kamil untuk melestarikan dakwah kerasulan dan menyelamatkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Binatang tak boleh terima benda ni. Jin pun tak boleh terima benda ni. Manakala malaikat diciptakan oleh Allah untuk jadi makhluk yang taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Jadi di sini bila kita ada hati, kita dapat melihat potensi diri dan keistimewaan kita sebagai hamba kepada Allah Rabbul Jalil. Hati inilah yang dikatakan sebagai latifatur rabbaniyah, deria ketuhanan yang halus yang dicampakkan oleh Allah ke dalam diri manusia
untuk manusia merasai nikmat kehidupan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya latifatu rabbaniyatu wa hiya haqiqatul insani allati yatamayyazu biha ala sa'iril hayawan. Hati kemanusiaan inilah merupakan deria ketuhanan yang halus yang Allah anugerahkan dalam diri manusia yang menjadikan manusia itu istimewa dan berbeza dengan haiwan yang lain. Wal makna thani minha latifatu rabbaniyah hiya allati ihda makna ruh wal qalb wal nafsu aidan. Imam Ghazali sebut dengan pengertian ini, dengan pengertian hati ini, hati, akal, nafsu dan ruh satu makna sahaja, iaitu deria ketuhanan yang halus yang dikurniakan oleh Allah dalam diri manusia yang membolehkan manusia berada pada makam yang istimewa dan membezakan manusia dengan binatang dan makhluk yang lain. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ibrahim Al-Khawwaf pernah berkata, dawa'u qalbi khamsatun, ubat hati ada lima perkara. Tilawatul Quran yatadabbarul makna wa khala'ul batn wa qiyamul lail wa tadarru'a 'inda sahar wa mujalasati salihin. Imam Ibrahim Al-Khawwaz, seorang ulama, seorang wali Allah ini pernah berkata, kata-kata beliau direkodkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Ahliyatul Awliya, ubat hati itu lima perkara. Penawar hati ada lima perkara. Yang pertama, baca Quran faham makna, bersih hati. Yang kedua, banyakkan berpuasa, puasa fardu, puasa qada, puasa sunat. Yang ketiga, qiyamul lail, bersih hati. Yang keempat, tadarru'a 'inda sahar, berzikir pada waktu dini hari belum subuh, bersih hati. Dan yang kelima, duduk mengaji dengan para alim ulama, mengaji ilmu akidah, mengenal Allah, mengaji ilmu fiqah untuk mengabdikan diri kepada Allah, mengaji ilmu tasawuf untuk menjaga kebersihan hati sendiri. Maka bersihlah hati kita. Tapi cabaran untuk melaksanakan lima penawar hati ini bukan mudah. Kerana kita terjebak dengan keperluan duniawi yang memaksa kita menggembeling masa, tenaga, usaha, harta, benda untuk mencapai tujuan duniawi. Benarnya itu adalah alat makan, alat minum, alat harta, alat bini, alat anak, alat pangkat, kedudukan. Semua itu alat. Yang patut kita cari dan target adalah matlamat. Matlamat kita mudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan kita melainkan untuk memperhambakan diri pada Allah. Nak hamba dengan kepala, nak hamba dengan kaki, nak hamba dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, dengan lidah, dengan perut. Ini semua adalah rakyat. Tetapi perhambaan sebenar adalah perhambaan dengan hati, kerana hati adalah raja bagi tubuh badan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sa'irul jasadi wa idza fasada fasada sa'irul jasadi ala wa hiya al-qalb." Dalam tubuh anak Adam tu ada segumpal darah. Jika segumpal darah tu baik, baiklah perbuatan dan budi pekerti anak Adam. Jika segumpal darah itu rosak, rosaklah perbuatan dan budi pekerti anak Adam. Segumpal darah itu adalah
hati manusia, hati spiritual. Jadi maju, mundur, baik, buruk, kualiti kemajuan manusia terletak pada hati. Jadi kalau kita tak jaga hati, hati kita ni sebenarnya kita kena tahu ia terdiri daripada tiga bahagian. Yang pertama, hati yang bersih, qalbun sahih atau qalbun salim. Dalam Quran disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat nanti tak bermanfaat harta dan anak pinak yang banyak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang mati bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Qalbin salim, makna qalbin salim, jiwa yang selamat, jiwa yang sejahtera, ai khaliyan min asyirki wan nifaq. Jiwa yang selamat ialah jiwa yang sejahtera daripada mempersekutukan Allah dan bersih daripada sifat munafik di dalam hati. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, arba'un man kunna fihi munafiqan khalisan. Empat petanda untuk menjadikan seseorang itu munafik original. Iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana wa iza khasama fajar. Sahih Bukhari dan selainnya. Empat tanda seseorang itu menjadi munafik original. Bila bercakap bohong, bila berjanji dimungkiri, bila beri amanah dikhianati, bila bergaduh melampau batas. Ini munafik original ni menunjukkan kepada munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hati kekafiran tetapi ditonjolkan keislaman secara luaran. Nah, ini yang dikatakan orang munafik yang mana diazab berada di dasar neraka. Kalau kita sekali dua tak mampu tunai janji, kan? Kalau saya memerintah, minyak akan turun. Tak turun-turun juga. Sebab dia bercakap, dia tak tahu bagaimana nak turunkan harga minyak. Barang order, harga kereta turun. Barang sampai, pelekat rotek kereta turunkan. Barang order dengan barang sampai itu berbeza. Boleh kita kata, ni munafik ni, tak tunai janji, tak boleh. Dia ada keinginan untuk meringankan beban. Ini biasa pemerintah lah. Dia ada keinginan untuk menurunkan beban rakyat. Tapi sampai ketika atau tahap tertentu, bebanan itu tidak boleh dilaksanakan. Boleh kita kata mereka munafik? Tak boleh. Jadi hati-hati kita nak kata orang ni munafik ke, kafir ke, syirik. Sebab itu berkait dengan soal hati. Kerana apa? Imam Ghazali berkata, ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Dijadikan hati, dijadikan lidah itu sebagai key performer indicator hati. Orang cakap kasar, cakap buruk, cakap nipu, cakap jelek, maki hamung, sumpah seranak, mulut dia itu adalah index pencapaian kualiti hatinya sendiri. Contohan hadirin yang dirahmati Allah. Kita tengok ayat Quran berbunyi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata kunci kejayaan dan kebahagiaan hidup kita pada ayat ni. Bukan pada bini comel, bini kaya, bini bijak, keturunan bangsawan, puteri sadung, raja bersiung, tak. Kejayaan dan kebahagiaan kita sebenarnya terletak pada kualiti hati kita sendiri pada dua ayat ni. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah berjaya bagi sesiapa sahaja yang membersihkan hatinya. Bersih hati berjaya. Biar orang benci, orang dendam, orang sakit hati, orang panah barang, orang fitnah kita, tapi kunci sebenar ialah bila kita bersih hati, kita pasti berjaya. Qad aflaha. Allah jamin. Sama juga, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya pasti berjaya orang-orang yang beriman itu. Yang mana? Allazina hum fi salatihim khashi'un.
Yang menunaikan solat dengan sepenuh khusyuk pasti berjaya. Khusyuk-khusyuk ini daripada tiga kategori: qauli, fi'li, qalbi. Tapi kalau hati bersih, rukun fi'li dan rukun qauli juga akan menjadi bersih. Kalau hati kotor, dia akan menjejaskan kualiti rukun qauli dan fi'li. Nak azan tu? Masuklah. 6 minit lagi. Jadi selagi mana hati kita itu berpenyakit atau lalai, selagi itu kita tidak akan rasa berjaya dan bahagia. Kita tengok, hati ada tiga bahagian. Hati yang bersih, qalbun salim. Bagaimana nak capai qalbun salim? La ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimah syahadah, kalimah ikhlas, kalimah tayyibah, miftahul jannah. Bila masuk dalam hati, hati bersih. Kadang-kadang kita heran, kan? Setiap kali kita datang solat, setiap kali kita bersuci, tetapi hati kita tak pernah suci. Baju kotor kita basuh, jubah kepiah kotor kita basuh, pinggang kotor lepas makan kita basuh, kereta kotor kita basuh, langsir, cadar, kapek kita basuh, tandas rumah kita terkencing, kita berak, busuk baunya, kita basuh. Tapi hati kita yang kotor, mengapa kita tak mengambil inisiatif untuk membersihkannya? Sedangkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya telah rugilah, telah sengsaralah bagi mereka yang mengotorkan hatinya. Ini jaminan Allah. Qad dalam fi'il madhi menunjukkan bahawa sesuatu itu benar-benar berlaku. Pasti berlaku. Tetap akan berlaku. Jadi kalau kita jadi ustaz, ada master, ada PhD, pergi haji tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap tahun pun, kalau hati kotor, apakan daya? Kita ada rumah bersih, kereta bersih, jabat bersih, keuntungan bersih, akaun bersih. Kali hati kotor, apakan daya? Tetap diklasifikasikan sebagai gagal oleh Allah. Jadi betapa pentingnya kita memiliki sekeping hati yang bersih. Zalika zikra liman kana lahu qalbun. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, kita jadikan ia sebagai peringatan lantaran kita memiliki hati yang bersih. Hati yang mentaati Allah. Hati yang dapat merasai kemanisan iman. Kita lama dah datang masjid, jadi AJK masjid, AJK lama, AJK baru, jadi ustaz, jadi naga pengajar, jadi haji, jadi lebay, hafal Quran, mengaji, mengajar orang. Tapi penyakit-penyakit hati itu tak ada. Sebab apa? Sebab kita masih lagi gagal membersihkan hati daripada penyakit-penyakitnya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, ada hati yang lalai. Kategori hati yang lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dalam surah Al-Kahfi kita baca, jangan kamu sesekali mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingati kami, mengingati Allah. Rupanya kategori hati ini, di samping hati yang bersih, hati yang salim, ada hati yang lalai. Hati yang lalai sebab hati berpenyakit. Mana penyakit hati tuan-tuan? Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin menggariskan kita ada 10 penyakit hati yang utama. Okay? Ada 10 penyakit hati yang utama. Kita tengok sini. Yang pertamanya, suka makan banyak.
Penyakit hati yang utama ialah suka makan banyak. Makan banyak, minum banyak, reta banyak, bini banyak, kereta banyak, pakat banyak, cakap banyak, tidur banyak, banyak melakar. Orang berlumba masing-masing ingin memperbanyakkan perolehannya. Itulah Allah sebut alhaakumut takatsur. Betapa ramai manusia yang lalai kerana sering berlumba-lumba untuk memperbanyakkan perolehannya. Ini kita dapat berita kan, orang kaya kita pindah duit daripada Malaysia 1,800 bilion. Wow. Kalau jamaah Pak Tongkol dengan usil empoyang cakap gitu, wow. Jual unta lebih baik daripada jual orang. Jual orang lebih baik daripada jual unta. Wow. 1,800 bilion tuan-tuan. Ini bukan ustaz cakap main-main. Ini laporan berita, boleh akses. SPRM pun dah panggil bekas menteri keuangan. Itu penyakit apa tu tuan-tuan? Sakit hati. Kalau sakit hati fizikal, hepatitis, pergi jumpa doktor. Doktor kata, pak cik, hati pak cik ni bekak, makan ubat ni, tak boleh makan benda ni, kena pantang, kena jaga minum, jaga ubat pak cik, insya-Allah hati yang bekak lama-lama hilang bengkak tu. Okey. Jadi kalau penyakit hati suka makan banyak, minum banyak, reta banyak ni, pangkat banyak ni, nak makan ubat apa? Nak pergi klinik mana? Nak jumpa doktor pakar mana tuan-tuan? Cuba apa kita pergi klinik Eagles ataupun Prince Court ataupun Ibnu Sina Hospital. Doktor, saya ni sakit hati. Macam mana boleh saya tengok? Bagaimana simptom dia? Oh, saya suka cakap banyak, makan banyak, tidur banyak. Sembang kencang, sembang Maggi, sembang kari. Oh, ni bukan penyakit hati fizikal. Ini penyakit hati spiritual. Habis tak ada ke perkhidmatan untuk membersihkan hati spiritual? Oh, minta maaf. Dekat klinik kami, perubatan kami, kami tidak menawarkan perkhidmatan membersihkan hati spiritual. Habis macam mana saya nak bersih hati saya, doktor? Doktor pun cakap, mudah aja pakcik, beli Clorox sebotol minum. Bersih hati insya-Allah. Ataupun sabun ke, sabun cecair ke, Top ke, Breeze ke, Dynamo ke, Downy ke, Softlan ke, tuang satu sudu sudah mencukupi. Ini bahaya tuan-tuan. Itu sifat keji yang paling utama. Memang semua ada pada kita tuan-tuan. Semua kita nak banyak. Ini sekarang bini seorang satu kan. Kalau boleh nak bini dua kita ni. Tak kira nak janda ke, mak dara ke, tak kira. Kalau boleh semua nak bini dua belaka. Makan. Rumah ada sebiji, nak dua. Ada dua, nak tiga. Kereta ada sebiji, nak dua, nak tiga, nak empat. Kebun ada sebiji, nak dua, nak tiga, nak empat. Semua orang nak memperbanyakkan perolehan. Benarnya itu merupakan penyakit mazmumah yang paling utama. Ketamakan. Orang salah guna kuasa, rasuah, menyeleweng, menipu, bergaduh, memfitnah, mengadu domba. Sebab apa? Sebab tamak. Itu kita kembalilah pada ayat Alhaakumut takatsur. Betapa ramai manusia yang dilalaikan kerana mereka saling memperbanyak perolehan dirinya. Hatta zurtumul maqabir. Tahu-tahu bila sedar, dia telah pun berada di dalam lubang kubur. Itu kesedaran yang sudah terlambat tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya, kita azan dulu eh. Kita azan dulu, sambung sikit, lepas tu kita berhenti ya. Dan insya-Allah ada sesi soal jawab. Hari first dah ada sesi soal jawab. Baik tuan-tuan. Hati yang berpenyakit ni sebenarnya dalam hati itu ada sifat-sifat yang keji, sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang utama ialah suka makan banyak. Bukan sekadar menumbuhkan sifat-sifat keji yang lain di hati, tetapi bila kita makan banyak ni, sebahagian besar penyakit terhasil daripada makanan. Yang uci manis, darah tinggi, jantung tersumbat, buah pinggang, paru-paru,
bahagian besar daripada makanan. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-batnah aslud da' wal hamih aslud dawa. Kekenyangan rumah segala penyakit dan berpuasa diet yang paling utama. Kekenyangan atau kegemukan punca segala penyakit dan puasa merupakan diet yang paling utama. Yang kedua, sifat yang keji yang kedua yang ada dalam hati yang berpenyakit ialah syaruhul kalam. Suka cakap banyak. Kita cakap pasal benda, kita cakap pasal orang, kita cakap pasal dunia, cakap pasal hiburan. Ini kita panggil cakap banyak. Cakap banyak, benda tak perlu pun. Bila kita banyak cakap, banyak salah, banyak menambah, banyak menipu, banyak dusta, banyak sakitkan hati orang. Jadi perihal cakap banyak tu menandakan hati kita berpenyakit. Lepas tu Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benar atau mendiamkan diri. Orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, hati bersih. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum. Orang beriman tu hati bersih. Bila Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, qada hari kiamat bernadi dalam hati, hati bersih. Bila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah duduk dalam hati, hati bersih. Hati bersih, tatma'innul qulub. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah wahai jin dan manusia, bahawa dengan mengingati Allah, hati pasti menjadi tenang. Orang barat minum arak, serabut-serabut sikit minum arak. Kena heroin ke, kanabis ke, morfin ke, marijuana ke, ais ke. Saya tahu tentang dadah ni sebab saya biasa buat pemulihan tahanan di penjara yang terlibat dengan kesalahan akta dadah berbahaya. ADB 1985. Dadah original ataupun dadah sintetik. Sekarang ni banyak dadah sintetik. Boleh dikatakan setiap daerah di Malaysia ini tak terlepas daripada ancaman najis dadah. Majoritinya orang Islam Melayu kita. Sebab apa terjebak dengan dadah dan jenayah? Sebab hati orang Melayu Islam kita berpenyakit. Tadi makan banyak, yang kedua cakap banyak, yang ketiga penyakit hati ialah panah bagan, ghadab. Panah bagan. Sejak daripada kita kanak-kanak, remaja, dewasa, lepas kahwin sampai tua, panah bagan. Pergi haji, pergi umrah, sedekah beribu-ribu, tetap ada panah bagan. Daripada jadi jemaah biasa, jadi AJK masjid, tukar AJK baru, lepas tu kita dilantik semula AJK, tetap panah bagan. Kena denggi, kena COVID, kena malaria, aksiden kereta, ringgit ditutup lemah berbanding dolar Amerika. Lepas pilihan raya yang ke-15, dapat PN10. Pilihan raya yang ke-16, dapat PN11. Tetap ada panah barang dalam dada kita. Sebab apa? Sebab hati itu yang berpenyakit. Bukan kulit, bukan sendi, bukan tulang, bukan mata, bukan tangan, bukan kepala, bukan saraf, bukan urat. Hati itu berpenyakit. Bukan orang lain tuan-tuan. Kita tengok kita sendiri. Ini masa untuk kita tujukan penyakit-penyakit hati itu untuk kita muhasabah diri. Marilah Ramadan ke, Tok Imam doa tadi, ya Allah berkatilah kamu di bulan Rejab. Nak dapat keberkatan bulan Rejab macam mana kalau hati itu kotor? Marilah Syakban, hati kotor. Ramadan pun hati kotor. Lailatul Qadar, Jibril turun pada malam tu. Dengan 70,000 malaikat ke dunia pun kita tak dapat sebab hati kita
kotor. Allahu Akbar. Jadi macam mana cara nak buang panah barang ni? Bersihkan hati. Balik pada lima perkara tadi. Baca Quran, faham makna, banyakkan puasa fardu, puasa sunat, bangun malam qiyamul lail, zikir pada waktu dini hari, dan duduk mengaji dengan para alim ulama. Utamanya ilmu tasawuf. Ilmu yang membicarakan tentang hati dan jalan perjalanan menuju Allah. Kalau kita duk ikut dengan kerja, sampai pecing pun kita tetap nak bekerja. Saya baru balik daripada Jepun, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan buka Islamic Center di Jepun. Dalam awal Ramadan ni kita target kita boleh buka masjid kita dan boleh rasmi untuk terawih di bulan Ramadan ni, insyaAllah. Orang Jepun pencin 70. 75 pencin lagi. Kerja sampai tua, kerja sampai mati. Tak mati bakar, orang Jepun mati bakar. Takut mayat jadi hantu. Kalau orang Islam kita mati di Jepun, kita tak ambil mayat tu, tak tuntut mayat tu pada waktu tertentu, jenazah kita juga turut dibakar. Allahu Akbar. Jadi pokok bakalnya kita tengok pada kualiti hati kita sendiri. Jauhkan hati kita daripada suka banyak makan, suka banyak cakap. Dan penyakit yang ketiga, panah baran. Panah baran, nama lagi panah baran. Dia kena kalahkan panah baran tu dengan air. Panah baran ni api. Api ni kalah dengan air. Panah baran ubat dia wuduk. Panah baran ubat dia sembahyang dua rakaat. Minta Allah lindung kita daripada penyakit panah baran. Panah baran ubat dia istighfar. Paling kurang kita istighfar je. Rabbi firli warhamni waktu berilai. Simple je. Rabbi firli warhamni waktu berilai. Rabbi firli warhamni waktu berilai. Nak ubat panah baran tu. Tapi kita tak minta dengan Allah nak ubat panah baran. Macam mana panah baran tu boleh hilang dari persada hati kita? Dia jadi keturunan, tuan-tuan, jadi keturunan, keturunan panah baran. Daripada datuk, nenek, kan? Anak, cucu, cici, ciak, ciok, ciek, keturunan dia panah baran. Jadi benda ni. Ada juga keturunan ni tangan panjang, suka mencuri. Suka berhutang. Payah nak bayar. Tu. Jadi tabiat yang sebati dengan cara hidup. Ini bahaya. Itu tanda hati berpenyakit. Yang keempat, penyakit hati, asat dengki. Bukan orang Melayu asat dengki, orang Cina, orang India, orang Jepun, Afrika, Vietnam, Arab, Amerika Selatan, asat dengki juga. Sebab dengki itu berada pada hati yang berpenyakit, pada hati yang kotor. Cuma banyak tak banyak, kerap tak kerap je. Semua manusia ada penyakit asat dengki. Tak boleh tengok orang dapat nikmat. Tak boleh tengok orang naik pangkat. Tak boleh tengok orang senang. Tak boleh orang tengok. Tak boleh nak tengok orang buat kebaikan. Ada je. Ada je tak kena. Ada je yang salah. Ada je yang tak betul. Pada pandangan kita. Allahu Akbar. Yang kelima, penyakit hati yang kelima ialah bakhil. Haji bakhil, lebay kedekut. Bagus dah P. Ramli buat cerita tu, Haji Bakir lebah kedekut nak sindir orang Melayu. Walaupun senang lenang, kaya, rumah besar, kereta besar, ada khadam, tukang masak, tukang cuci, tapi Haji Bakir bin lebay kedekut. Orang Melayu dulu ada, Melayu sekarang ada. Atas surau ada, atas masjid ada, tapi masjid lain lah. Masjid ni semua bagus-bagus. Baik-baik. Ada juga. Sebab sifat ni ada pada hati yang berpenyakit. Kita tengok pada diri kita, tuan-tuan. Ya, tengok pada diri kita. Kalau kita nak pergi shopping, kita bawa duit banyak-banyak. Nak datang masjid, tak bawa duit untuk sedekah tabung masjid.
Kita duit 100,000, duit juta-juta. Sedekah masjid singgit. Itu masih lagi dikira kedekut. Macam Cik Bakir lah, Cikgu Murni datang minta derma, dia bagi macam-macam. Sebab dia tahu Cikgu Murni tu janda, dia nak pikat janda tu jadi bini dia. Itu Haji Bakir. Kita macam tu juga. Kalau kita ada kepentingan, oh kita sedekah banyak-banyak. Kalau kita tak ada kepentingan, kita sedekah menggigil tangan, demam macam Haji Bakir. Sebab apa? Hati berpenyakit. Tan Sri Pramli dah sindir dah, perangai orang Melayu dulu pun memang macam tu. Dan kita pun memang begitu. Jadi kalau kita tahu hati kita berpenyakit, maka kita ikut firman Allah. Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang sesiapa yang dapat menyelamatkan dirinya daripada penyakit kedekut, itulah orang-orang yang berjaya. Ini firman Allah. Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah sebut barang sesiapa yang selamat daripada penyakit kedekut, sesungguhnya mereka itulah orang yang berjaya. Jadi nak berjaya jangan kedekut. Kita dengan anak sendiri pun kedekut. Dengan kawan-kawan, belanja pula. Dengan anak sendiri berkira, menantu sendiri berkira, dengan hantu tak berkira pula. Buanglah sifat kedekut. Sebab kalau kita mati masuk kubur, melihat betapa hebatnya pahala sedekah, orang yang mati dalam kubur tu nak balik semula ke dunia untuk bersedekah. Kalau kita mati masuk kubur, tengok betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada solat di sah pertama, nescaya kita akan datang solat ke sah pertama walaupun dalam keadaan merangkak. Kita kalau anak menantu panggil makan restoran-restoran, hotel yang mahal-mahal, naik wheelchair kita pergi lagi. Kena kecil manis, darah tinggi, jatuh tersumbat, lepas NGO, pergi lagi nak makan. Nak pergi lagi nak makan. Tapi masjid tak datang. Padahal nak mati dah. Apa kali dah ada masuk apa nama ni, inkubator, oksigen dah meningkat, paras yang terendah, kita kata. Dah apa kali dah dalam keadaan kritikal. Tapi bila dapat nikmat, hatinya diselubungi penyakit lalai. Nah, ini yang Allah sebut, wala tuti'man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu sesekali duk ikut orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingati Allah, dan semua urusan pekerjaannya adalah sia-sia belaka. Kita boleh tengok hati kita ni hati lalai. Ya, lalai. Kalau kuliah maghrib ni nak duduk sejam pun payah. Tapi kalau pergi pukul golf 18 lubang, 4 jam, 5 jam, relax je bro. Sembang, isap rokok, pukul, naik, panggil kedi, naik, bagi, minum air. 4 jam, 4 jam, setengah, 5 jam, relax je. Kan, kalau kuliah macam ni sekali-sekala, ni nak panggil Ustaz Zamiah pun payah. Walhal player utama. Dulu player utama tu. Saya player utama. Jackie Messi. Umur 46 pun boleh jaring gol lagi. Dan ikut juga tournament antarabangsa. Alhamdulillah. Duduk dalam majlis ilmu, kita dah berat. Rasa gelisah. Rasa tak selesa. Tapi kalau duduk di gelanggang badminton, gelanggang takraw, gelanggang bola sepak, gelanggang futsal, duduk tonton piala dunia tu, sampai subuh pun tak apa. Inilah zaman sekarang, bila hati berpenyakit, kita selesa dalam melakukan adat dan maksiat, tetapi mati bila diajak untuk mengerjakan ibadat. Lagak manusia zaman sekarang seperti ulat tai. Selesa berada di dalam tandas yang penuh dengan kekotoran, tetapi mati bila terkena minyak wangi. Sebabnya hati berpenyakit. Janganlah kita tempatkan diri kita dalam situasi berkenaan. Yang kelima bakhil. Yang keenam, hubbul jah, cintakan kemegahan. Kita nak orang respect kita, orang hormat kita, orang muliakan kita,
Orang tabik kita. Sebab kita polis, kita askar, kita immigration. Ya tuan, bagus tuan, hebat tuan. Kelah boh, kelah boh. Itu penyakit cintakan kemegahan. Tata kita tak ada pelajaran, dapat degree, oh kita rasa megah. Naik pangkat, dapat master, kita rasa megah. Dapat PhD, kita rasa megah. Bendanya tak ada benda pun. Segulung kertas, ijazah je. Buatlah, bayar yuran lah, konvo lah, tesis lah, pembentangan lah, dapat A cemerlang lah. Tapi kalau kita lakukan satu tu bukan dengan niat yang ikhlas, nakkan kemegahan, nakkan penghormatan, nakkan ganjaran, artinya hati kita berpenyakit. Macam zaman sekarang, orang bangga dapat datuk, orang bangga dapat dating, orang bangga dapat tan sri. Kebanggaan tu untuk apa? Supaya kita tagih perasaan hormat daripada orang lain. Itu hati yang berpenyakit. Kalau orang beri berdasarkan pada jasa pengorbanan kita pada agama, bangsa dan negara, grab lah, tak apa, ambil lah. Tapi kita tak rasa angkuh, tak rasa sombong, tak rasa untuk dihormati, tak rasa untuk ditinggi-tinggikan. Nah, kita kena sedar. Penyakit cintakan kemegahan adalah penyakit hati yang paling utama. Yang ketujuh, hubud dunia, cintakan dunia. Harta, tahta, kuasa, rupa, wanita, glamour. Semua orang nak, tuan-tuan. Semua orang kejar. Lepas tu berlaku penyelewengan, perbalahan, fitnah, adu domba, perpecahan, persengketaan, pembunuhan. Sebab cintakan dunia, hubud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit akhir zaman ni cintakan dunia, takut mati. Ha, semua kita takut mati ni. Ni semua takut mati. Ada berani mati? Mati lesen. Mati rotek. Mati elektrik. Mati handphone. Mati handphone. Berani mati? Tak, kita bukan jenis berani mati. Kita semua yang takut mati. Dah lah takut mati. Takut bini. Semua takut. Macam mana nak masuk syurga tuan-tuan? Ya Allah. Yang penting sekali tuan-tuan, ini. Jangan ada kecintaan pada dunia. Allah bagi rezeki, kita belanja jalan Allah. Famimma razaqnahum yunfiqu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqu. Orang beriman itu orang yang beriman pada Allah, menunaikan solat. Dan bila Allah kurniakan rezeki, mereka infakkan di jalan Allah. Duit yang kita simpan dalam bank belum tentu jadi rezeki kita. Apa yang kita nafkahkan jalan Allah, itulah sebenar hakikat pengabdian kita pada Allah. Simpan-simpan dalam bank, mati dulu. Lepas tu anak berbuk. Ada anak nakal sikit, dia grab dulu duit kita dalam akaun. Lepas tu dia kata, oh duit ayah bukan ada 500 ribu, ada 300 ribu. Dia dah sapu dah 200 ribu. Lepas 200 ribu tu, dia sapu 300 ribu baru nak kira harta pusaka faraid. Itu jadi fitnah tuan-tuan. Anak bergaduh dengan mak, bergaduh dengan nenek, bergaduh dengan sepupu, bergaduh dengan sepapat. Zaman sekarang orang main sihir lagi, bubut lok tanah tuan-tuan. Saya pengamal perbaikan Islam bawah JAKIM dan KKM. Dan saya masih lagi ahli lembaga pelawat Hospital Putrajaya. Untuk kes-kes kritikal, saya hadir membantu. Zaman sekarang masih lagi orang guna sihir nak bubut lok tanah, nak bubut lok rumah. Pujuk tuan punya kondo untuk dia jual kepada dia. Memandangkan kondo tu dia nak beli, beli pada anak dia. Tuan punya kondo tak nak jual, walaupun ditawar dengan harga yang semasa, tak nak jual. Kawan ni pergi sihir kawan tu. Ada berlaku. Berapa penyakit hati ya tuan-tuan, cintakan dunia. Seterusnya, yang ke-8, takabur. Ego, sombong, bongkak.
ni ada pada kita. Tak boleh lagi. Ini sifat iblis. Abah wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tu enggan dan takabur, rasa diri lebih baik sebab dia daripada api. Manusia daripada tanah lumpuh, tanah liat. Dia daripada api, mana boleh nak tunduk pada Adam. Itu perangai iblis. Kita tak boleh terima kebaikan. Tak boleh dengar kebaikan, tak boleh ikut kebaikan. Perangai iblis. Pendek kata, biarlah orang nak buat kebaikan, kita sokong. Apa saja kebaikan, kita bantu. Tak boleh bantu wang ringgit, tak boleh bantu dengan tenaga, tak boleh bantu dengan masa, tak boleh bantu dengan daya usaha. Kita bantu dengan doa, kita bantu dengan senyum, bantu juga. Supaya kita boleh leraikan perasaan takabur, sombong tu dalam diri kita. Dan kita rasa kita ni, kita rasa kita ni bakar daripada tanah aja. Cukup masa, kembali ke tanah, kembali kepada Allah. Bukan sesiapa pun kita. Allah. Yang ke-9, ujub. Rasa diri itu hebat. Hebat, terer, bijak, smart, pragmatik, profesional. Dia rasa diri dia tu paling bagus berbanding dengan orang lain. Pandangan orang tak boleh terima. Dia je yang betul. Itulah manifestasi penyakit hati. Walhal kita ni nak buat keputusan, kita mesyuaratlah. Mesyuarat kementerian, mesyuarat jabatan. Kita capai kata sepakat. Nak buat satu perkara. Begitu juga masjid, begitu juga pengurusan surau. Mesyuaratlah, capai kata sepakat. Bila dah capai kata sepakat, kita laksanakan sama-sama. Ada kekurangan, ada kelompongan, kita atasi dengan baik. Ini tidak. Bila silap sikit dari segi pelaksanaan, aduh, gaduh, masam muka. Kan? Dulu bagus, datang masjid, datang masjid. Bila tegur sikit, alah mesyuarat, jawab sikit, tanya jawab. Lepas tu tak datang dah, letak jawatan. JK masjid pun letak jawatan juga. Tak malu pada Allah. Bukan masjid ni, masjid lain. Masjid-masjid lain lah. Masjid ni okey. Betul, masjid ni okey. Kalau ada pun, memang begitulah lumrah manusia. Ya. Walhal kerja jadi JK masjid je. Kita khidmat untuk agama Allah. Biarlah orang nak main duit, nak belanja duit apa semua sekali. Kita tak boleh lari tuan-tuan. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala qulubukum. Kita tak boleh nak sembunyi apa yang kita buat melalui pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita di hadapan Allah. Tak boleh sembunyi. Dengan SPRM, dengan jenayah komersial, dengan SB boleh kita sembunyi. Boleh simpan duit luar negara 1,800 bilion. Tapi depan Allah tak boleh nak sembunyi. Waqulu lil juludihim lima syahidtum alaina. Pada hari akhirat nanti manusia akan berkata pada kulit, "Hei kulit, kenapa kamu memberi kesaksian ke atas perbuatan aku di dunia dahulu?" Waqulu lil juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antakana Allahu allazi antaka kulli syai. Kulit kata, minta maaf tuan punya badan. Aku kulitmu hari ini memberi kesaksianku pada Allah terhadap apa yang kamu telah lakukan. Nah, orang curi duit 1MDB tak 1MDB. Sama ada dia betul curi ke atau tak curi, kulit dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Orang yang didakwa SPRM, sama ada dia melakukan kesalahan atau tidak, kulit dia menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi sebelum kita berhadapan dengan Allah, baik kita jaga hati kita dulu, sikap kita dulu, tindakan kita dulu. Bila hati ini bersih, berhadap kepada Allah, Allah selamatkan kita dari salah laku dan jenayah. Yang ke-10, riak. Menunjuk-nunjuk. Buat ibadat, menunjuk-nunjuk. Ada harta, ada kereta, ada kebun, ada pangkat, ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal yang kondusif. Semua nak tunjuk-tunjuk.
Bila ada media sosial sekarang, semua orang nak menunjuk-nunjuk, tuan-tuan. Jadi kita tahu perbuatan menunjuk-nunjuk itu merosakkan amalan, dan ia manifestasi daripada hati yang berpenyakit, yang bahaya dalam diri kita. Maka kita kena jaga dan waspada. Di samping 10 sifat mazmumah dalam hati ini, kita ada 10 sifat yang terpuji. Yang pertamanya taubat. Nak bersih hati dengan taubat. Ini dalam bulan Rejab ni, bulan suci, bulan mulia, bulan untuk kita wami'ab untuk ibadat Syakban dan Ramadan, maka kita perbanyakkan taubat. Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, baginda melafazkan istighfar pada Allah 70 atau 100 kali sehari. Kita nak istighfar lepas sembahyang pun mengantuk. Subhanallahi alazim. Subhanallahi alazim. Lepas tu lepas sembahyang ambil telefon. Kan? Berat nak istighfar pun payah. Dan kan istighfar tu amalan mulia, amalan yang boleh membersihkan hati. Amalan kebaikan tu boleh menghapuskan dosa-dosa kecil, tetapi dosa besar itu hendaklah dilakukan dengan taubatan nasuha. Kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan, berazam untuk tidak melakukan kembali dan meninggalkan dosa serta kesalahan itu buat selama-lamanya. Lengkap taubat nasuha. Yang kedua ialah khauf, takut pada Allah. Dia takut bini, takut harta, takut kuasa, takut menatang, takut bahaya, takut mati. Takut Allah. Mati duduk balik. Miskin boleh jadi kaya. Derita boleh jadi bahagia. Ini takut yang sebenar, takut pada Allah. Takut uci manis, takut darah tinggi. Takut lemah jantung, takut apa benda-benda yang kecil tu. Ketakutan yang berskala besar ialah takut pada Allah. Yang ketiga, zuhud. Zuhud ni mudah je. Ambil dunia untuk akhirat. Makan untuk akhirat. Tidur untuk akhirat. Isteri, anak-anak untuk akhirat. Kerja untuk akhirat. Kita selamat. Zuhud, kita selamat. Kalau tamak, kita bahaya. Yeah? Dan yang keempat, sabar. Sabar dalam melakukan ibadat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar bila kita diuji dengan ujian yang berat. Bala, wabak penyakit, kesusahan, persekitaan dan sebagainya. Ya? Habis masa? Habis masa dah. Habis eh? Wallahu'alam. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alam. Ada nak tanya? Ada nak marah? Ada tak berhati? Kita bincang sekejap lagi. Ada makan tu? Ada makan? Ada makan. Kita bincang kat makan nanti insyaAllah. Yang tak faham sini, kita bincang kat sana insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman dalam urusan agama. Kita tahu penyakit hati dan bagaimana cara nak merawat penyakit hati kita, dan kita amalkan 5 perkara itu. Baca Quran, faham makna, bersih hati, banyakkan puasa fardu, puasa qada atau puasa sunat, atau makan dengan disiplin ilmu, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan yang ketiga, kita hendaklah bangun qiyamulail. Jangan tinggal qiyamulail, tuan-tuan. Walaupun bini tinggal kita, anak tinggal kita, kereta api, kapal terbang tinggal kita, kita jangan tinggal qiyamulail. Paling busuk pun 3 rakaat witir. Qiyamulail yang paling utama witir. Bila kita witir, kita dapat qiyamulail. Ya? 12:1. Ya? Kerana qiyamulail itu membersihkan hati. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Bangun malam qiyamulail itu membersihkan hati dan lebih tepat bacaan kita tentang Al-Quran. Dan yang keempat, kita hendaklah berzikir pada waktu dini hari. Istighfar, selawat, zikir munajat pada waktu dini hari. Dan juga pada waktu lepas asar. Dini hari dan lepas asar tu waktu perdana untuk kita berzikir. Bukratan wa asila. Ya. Dan yang kelima, kita hendaklah sentiasa duduk dalam majlis ilmu, belajar ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain, dapat ilmu yang sedikit lalu kita beramal. Mudah-mudahan ada keberkatan bagi kita dan kita sentiasa menjadi orang yang tahu tentang penyakit hati, berusaha untuk membersihkan hati kita sendiri, dan setiap
saat, berganti minit, berganti jam, berganti hari, minggu, bulan dan tahun, kita sentiasa merasai kemanisan iman dan berada dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Akhiran aku li qouli hadza wa sallallahu alazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana zulman katsiran faghfir lana dzunubana. لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا عندنا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محرونا اللهم اشفنا بشفائك يا شافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما اللهم يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشفنا بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق الآمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى طرفة العين واصلح شأننا كله يا رب العالمين ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وللله